back to our channel. Selalu kayak gitu ya. Selalu deh. Nah, hari ini kita pasti kalian udah lihat dong, kita ada di rumah kita. Pakai bandu-bandu kayak gini. Itu artinya kita akan memberikan tips and trick pastinya tentang kecantikan. Kali ini kita sangat beruntung karena apa, Nena? Karena kita dikirimin Organic Sugar by Vanessa Angel. Thank you, Echa. Thank you. Dan kali ini kita akan nyobain dan kita bakal nge-review dan bakal kasih tauin kalian kayak gimana sih, bagus apa enggak gitu, rekomen atau enggak gitu. Dia itu natural exfoliant with real organic sugar, refines and nourish. Okay. Dan yang kita punya itu varian yang kopi. Jadi sebenarnya dia tuh ada dua jenis. Yang satu original manuka honey, dan yang kedua itu herbs coffee. Jadi bahan dasar utamanya yang berperan sangat penting dalam face mask ini adalah manuka honey. Aku bacain sedikit ya manfaatnya. Kalian bisa langsung lihat di Instagramnya Vanessa Angel _ organic _ sugar, nanti I'll link it down below. Dia itu memiliki sifat pelembab yang mencegah kulit dari kekeringan, aman untuk digunakan bahkan pada kulit yang very sensitif kayak kulit anak-anak. Wow. Jadi bisa pakai ya. Nah, ini juga meningkatkan produksi kolagen dan regenerasi sel kulit untuk mencegah keriput dan tanda-tanda penuaan akibat paparan dari polusi, kotoran, stres, dan sinar ultraviolet matahari yang merusak sel-sel kulit. Abis itu dia juga mencegah jerawat, whiteheads, komedo, noda di kulit, minyak berlebihan, kotoran, sel kulit mati yang menyumbat pori-pori, dan memudarkan flek hitam. Jadi untuk perawatan yang maksimal sebenarnya dia itu disarankan buat memakai selama 20-40 hari. Jadi kamu bisa pesen paketnya tuh beda-beda gitu. Kayak ada satu jar yang untuk 20 hari, ada yang untuk 40 hari. Jadi kamu pakai setiap hari. Jadi itu kayak detox gitu. Kelihatan gitu ya hasilnya gitu. Kayak gimana. Nah, kali ini kita pasti langsung mau pakai, kita apply ke wajah kita. Dan nantinya seperti apa, pastinya akan kita infoin ke kalian. Untuk pengaplikasiannya sendiri, mudah banget. Kamu bisa langsung menggunakan tangan kamu, atau kalau misalkan kamu males kotor-kotoran, kamu bisa pakai any face brush yang flat kayak gini, bisa buat apply face mask. Kalian bisa lihat ada butirannya. It's coffee. It's like fresh coffee and wanginya enak banget. Sweet juga ya kan, karena ada honey-nya ya. Tapi benar-benar wangi kopinya tuh kecium banget. Kebetulan aku suka banget sama wangi kopi. Dia agak kental teksturnya. Sticky banget. Lengket kayak madu gitu. Wait, mommy. Yeah. What doing? Mommy doing masker. Jadi mau pakai masker. Dan enak banget. Ini tuh emang disaranin buat disimpannya di kulkas. Jadi kayak ketika kita pakai dingin-dingin gitu. Nih, dimakan ya, Mel. Iya, wangi enak banget pengen dimakan. Oke, sekarang kita udah selesai mengaplikasikan maskernya. Jadi sekarang bakal kita diemin dulu 10-15 lah, seperti masker-masker pada umumnya. Biar the mask do the work. And we're just gonna relaxing and playing with Jede. And we'll get back to you abis kita bersih-bersih nanti. Oke. Jadi kita udah bersihin wajahnya. Dan menurut aku kalian bisa bersihin dengan, maksudnya kalian bisa langsung bilas aja dengan air. Tadi sih kita bersihinnya pakai handuk dibasahin, terus kayak kita gosokin massage perlahan ke wajah kita. Terus kalau misalkan kalian mau, itu kan ada butir-butiran kopinya. Kalau misalkan bisa jadi scrub gitu kan, juga gitu pada saat dibilas kalau kulit kalian nggak terlalu sensitif. Yes, benar banget. Gitu. Terus rasanya sekarang pastinya fresh, bersih, terus ternyata kan melembabkan juga ya rasanya. Iya, kerasa banget melembabkan. Dan bahkan aku itu tuh cuman ngebilas doang, tadi nggak pakai cuci muka pakai sabun lagi deh. Itu. It's not sticky at all. Terus enggak lengket. Kayak lebih langsung menghalus juga ya kan? Dan kopi itu kan emang juga terkenal bagus untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Dan brightening effect gitu. Kalau misalkan kalian punya kayak bekas jerawat, kalau misalkan kalian kayak pakai masker ini terus-terusan, jadi bisa menghilangkan kayak bekas-bekas jerawat atau hyperpigmentation. It's just lighten the color and your skin juga kerasa really hydrate and moisturized. Iya, so benar banget. Like, jadi kita suka banget sih. Thank you ya Vanessa, boleh dikirim lagi lebih banyak mungkin. Jadi kita bakal coba buat pakai terus-terusan dan ngelihat lagi hasilnya sebagus kayak hari ini enggak yang kita ngerasain. Nah, mungkin kalian juga bisa langsung coba dan bisa langsung follow Instagramnya atau langsung beli juga ya. Langsung kan? Order jangan lupa. Cause it's a really good mask and bahannya juga natural. Jadi jangan takut. Terus I think
think that's it for today. And thank you very much for watching. Yes. Semoga kita memberikan inspirasi, memberikan juga info-info penting untuk kalian. Jangan lupa selalu subscribe dan juga give us thumbs up. Yeah. Dan mungkin beli produknya Vanessa. Oke? Okay? Yeah. Oke. Okay. Bye. Thank you. See you guys next week.